I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Hello, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Ersa Madesi Mega. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kabar teman-teman semuanya baik-baik saja ya guys. Bagaimana juga malam tahun barunya? Pasti malam tahun barunya seru nih. Bisa berkumpul bersama orang tua, bersama keluarga, dan juga bersama pacar atau gebetan. Bagi yang punya pacar sih ya, iya kan? Oke, di awal tahun 2022 ini, supaya perjalanan kita makin seru lagi, maka aku akan jalan-jalan ke Ragunan. Nah, Ragunan ini berada di Jakarta Selatan, lokasinya di Pasar Minggu. Nah, yang lebih menariknya lagi, Ragunan ini memiliki luas lahan sekitar 140 sekian hektar. Di dalam itu ada sekitar 2000 sekian hewan dengan 220 lebih jenis spesies. Oke, daripada banyak basa-basi lagi, kita akan pergi ke sana. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa diklik tombol like, di komen juga, diklik tombol subscribe, dan tombol notifikasinya dihidupin supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang akan datang. Semoga teman-teman menikmati video saya. Oke, mari kita pergi ke sana. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame, I will let you in this game. Oke guys, sekarang aku sudah berada di Taman Hewan atau Ragunan. Nah, tadi aku naik busway dan turun di halte Ragunan. Nah, kalau mau masuk ke dalam itu, kita juga harus mempunyai kartu. Namun, sebelum kita datang ke Taman Hewan ini, satu hari sebelum kita ke sini, kita harus mendaftar online dulu. Nanti itu ada situsnya di IG Ragunan. Nah, kartu untuk masuk ke dalam itu, kartunya itu seperti ini. Jadi kita harus membelinya dulu. Nama kartunya itu adalah Bank DKI. Pas kita mau masuk ke dalam, kita harus menunjuki barcode yang sudah kita daftar sebelumnya. Nah, itu ada di email kita sendiri. Jadi kita juga harus mendaftarnya pakai email ya guys. Nah, di awal masuk itu
aku langsung ditemui oleh pelikan timur. Nah, seperti inilah tempatnya. Oke, sekarang aku mau ke tempat selanjutnya. Tapi kita di sini tidak perlu khawatir atau bingung, karena di sini tuh ada juga dibikin nama-nama hewannya. Oke guys, tadi aku tuh berada di tempat akuarium ikan, yang dimana ikannya ada yang terancam, ada yang tidak. Yang terancam itu seperti ikan arowana merah, ikan arowana hijau, dan ada juga ikan arowana banjar. Ada yang terancam punah, ada juga yang tidak. Oke, sekarang aku sedang berada di penangkaran monkey. Nah, kalau ingin mencari kembarannya, datang aja ke Ragunan. Mungkin barangkali ada yang dapat, ya kan? Thank you.
Oke guys, aku sudah selesai mengelilingi Ragunan. Di sini aku bisa menambah wawasan juga. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa terhibur. Jangan lupa di subscribe ya guys. Dah. Terima kasih guys.